Assalamualaikum teman tanam. Selamat datang kembali di kebun organik Enin. Pagi hari ini saya dan Enin mau kasih pupuk di beberapa tanaman yang ada di sini teman-teman. Dan kita juga akan tur pekarangan hari ini. Kita akan kasih tahu beberapa sayuran yang ada di sini. Yuk ikutin terus aktivitas kami teman-teman. Sebelumnya kita mau haluskan cangkang telurnya dulu nih teman-teman. Kali ini kita haluskannya pakai blender supaya lebih cepat karena kita butuhnya agak banyak. Selesai. Ngebul banget nih teman-teman kalau pakai blender tuh. Jadi harus agak didiemin dulu. Yang kedua. Selesai kita haluskan cangkang telurnya nih teman-teman. Sekarang kita mau lanjut. Nah, pertama-tama saya akan ke bagian sini nih teman-teman. Di sini ada deretan pohon kailan. Alhamdulillah nih teman-teman. Batangnya jumbo. Kailan. Ini ada pohon kedongdong. Buahnya lumayan nih teman-teman. Rajin banget nih kedongdong yang ini berbuahnya. Kita lanjut kasih pupuk. Ini kita kasihnya cangkang telur aja nih untuk hari ini nih teman-teman. Tipis-tipis aja karena secara berkala kita ganti-ganti pupuknya. Ada cangkang telur, ada cangkang udang, ada kulit pisang juga yang kita keringkan teman-teman, dan ada pupuk kandang. Untuk pupuk kandangnya sekarang kita beli teman-teman karena kelincinya mati. Jadi sekarang kita beli pupuk kandang kambing. Pakai pupuk kandang kambing. Ini tanya Nin bantu. Oh, ada Nin nih. Dibantu sama Nin. Nin pengen cariin ini daun bambu. Buat untuk mulsanya ya Nin ya. Iya, soalnya itu apa? Ini agak di bawah ujugan air, takut kecipratan dia. Iya. Takut ke kalau hujannya besar, kalau hujannya kecil mah enggak. Kalau hujan tanahnya besar, soalnya. Tanahnya pada pergi dia. Habis nanti. Nah, di bagian bawah sini ada anakan-anakan nih teman-teman. Ada ini sawi hijau ya. Iya, selada kok sawi. Selada Almira itu. Oh, ini selada Almira ya Nin ya? Iya, ini samhong ya Teh. Ini sawi samhong yang beberapa waktu lalu kita pindah tanam nih teman-teman. Berapa hari ada yang mati tuh Teh? Iya, ada yang mati. Dari nanti kita ganti yang lain. Dua tuh yang mati. Kemarin ini sudah. Nah, ini sendok Teh. Iya, sendok dicari-cari dari tadi muter-muter. Nah, ini ada kale.
Kali yang tertimpa bola. Iya, tertimpa bola anak-anak main nih teman-teman. Di sini juga kita punya pohon bayam Brazil. Kita punya banyak ya Nin, bayam Brazilnya ya Nin ya. Di sini kita ada pohon cabai rawit. Ini sawi samhong lagi. Sawi samhong lagi. Tanahnya belum dibanyakin ya. Setelah pindah tanam kemarin belum ditambah nih teman-teman. Nanti setelah dikasih pupuk besok atau dua hari lagi ya Nin ya, kita tambah tanahnya. Di sini juga ada pohon cabai rawit juga nih teman-teman. Ini kacang panjang. Ini ada pohon kacang panjang. Ini dia pohon cabai rawitnya di pot besar. Lanjut ke deretan depan sini. Ini ada barisan Kalenero. Kalenero lacinato. Yang kita belum pindah tanam ke pot yang lebih besar. Biarin dulu aja ya Nin ya. Iya, kita belum pindah. Di sini ada Kalekeli. Kalekeli. Kalau bertani itu banyak bener teh pekerjaannya. Iya ya Nin ya. Semai. Banyak sekali. Nanti pindah tanam, pindah tanamnya juga bisa 2 sampai 3 kali ya Nin ya. Kadang kita karena kan tempatnya juga terbatas, jadi enggak bisa langsung di pot besar semua ya Nin ya. Kita pindah lagi terus belum bikin kompos, tanah. Bikin media ya Nin ya, campur-campurannya. Iya, kita kan enggak beli. Bikin. Di sini kita juga punya selada Almira ini teman-teman. Yang kemarin dipanen ya. Iya, yang beberapa waktu lalu dipanen. Iya, ininya apa namanya itu? Iya. Anakannya ya, apa namanya, bukan anak. Jadi kayak stekannya tumbuh lagi nih. Selada hijau. Selada hijau ini jadi favorit pelanggan sayurnya ini nih teman-teman. Kalau udah coba ini, selada hijau ini pasti mereka pada mau lagi. Kita ke daerah seledri dulu teh. Nah, di sebelah sini juga ada geng seledri ya Nin ya. Geng seledri. Nih, ada beberapa pot di sini geng seledri. Seledri itu nggak ada habis-habisnya ya Nin, kebutuhan seledri tuh. Terus-terusan kita tuh butuh seledri, makanya harus sering-sering tanam seledri, jangan sampai kehabisan. Apalagi kalau bulan puasa ya Nin ya, sampai berpot-pot pun suka habis, dibikin bakwan sama Nin gorengan. Di sini ada daun bawang. Itu bawang. Oh, di sini bawang ya Nin ya. Bawang merah, salah nih teman-teman saya. Ini juga ada bayam Brazil. Rame ya teman-teman, biasa kalau di pekarangan tuh. Kita gemburkan. Memadat ya Nin ya. Iya, ada yang memadatnya, yang di pot. Digembur-gemburin ya teman-teman, karena nanti supaya pertumbuhannya enggak terlambat. Kalau terlalu padat kan dia akarnya susah ya Nin berkembangnya. Iya. Aktivitasnya kalau bertanam itu bertani, nggak bingung mau ngapain ya hari ini, nggak kebingungan sama pekerjaan ya Nin ya. Kebanyakan kerjaan. Ini yang menderita kayaknya. Kasian banget sih menderita. Tapi sayang ya Nin ya, kalau kita ya, akhir itu biarin tega. Aja iya. Kalau dibuang itu nggak tega, kasih. Biarin aja. Karena kita butuh waktu. Ini para bawang berem. Ini bawang berem. Para bawang berem yang kurang subur. Tapi nggak apa-apa lah, satu aja udah jadi 3 aja. Iya.
Udah bersyukur ya Nin ya. Bersyukur jadi 3, kayak jadi 5, apalagi jadi 10. Apalagi jadi 10. Di ujung sana tuh jadi banyak banget. Bawangnya ya Nin. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Makanya Nin nanam terus resep. Ada yang jadi, ada yang enggak. Dah, belasnya. Habis teh cangkangnya. Sekarang kita lanjut ke sini teman-teman, tapi mau itu dulu, ditambah dulu cangkang telurnya, habis. Kita lanjut teman-teman setelah kita tambah. Agak rame ya teman-teman, Incu Nin biasa. Rame lah pokoknya, pada libur. Iya. Satu orang aja rame Incu Nin. Nah, di sebelah sini juga ada barisan pohon kailan. Sama ada kalinero juga ya Nin. Alhamdulillah kalinero kita lumayan ya, banyak ya Nin ya. Ini aja banyak yang mati ya Nin ya. Yang di kebun. Yang di kebun itu loh Nin. Iya. Kita taruh di kebun malah pada mati. Iya. Sepertinya ada hama atau apalah. Ini daun bawang ya Nin ya. Di sebelah sini ada daun bawang. Baru kita tanam berapa hari. Ada stekan pohon anggur juga nih teman-teman. Daun bawang. Kailan. Kailan. Ada barisan pakcoy. Barisan pakcoy di sebelah sini. Ini pakcoynya berumur berapa nih Nin? Kurang lebih 1 bulan ya Nin ya. Biasanya tuh kalau pakcoy itu kurang lebih 45 hari tuh dia udah bisa dipanen Nin. Ini sih udah seger daunnya, cuma batoknya ini loh. Iya. Batangnya belum terlalu besar. Subur mas subur. Di sini juga ada kalinero, ada pohon min. Ini tuh kita hobi banget nih teman-teman, min ini. Kita dicampur teh nih enak banget aromanya tuh. Menenangkan, asik menenangkan. Di sini ada pohon terong lalap, barisan terong lalap di bawah sini. Barisan terong lalap. Di sebelah sini nih kita lagi mau campur tanah ya Nin. Ada tanah kompos, ada pupuk kandang kambing dan sekam bakar ya Nin ya. Sekam bakar campur sekam mentah juga nih ada. Nanti setelah dicampur tuh biasanya Nin tuh mendiamkannya selama kurang lebih 7 hari ya Nin ya, supaya sampai akhirnya nanti itu kita pakai. Udah yang bagus deh, yang udah tinggal bagusin aja. Tinggal bagusin aja. Kalau yang belum dibagusin tuh biasanya berapa ya, lama nih? Kalau bikin komposnya ya sebulan-bulan gitu. Kalau itu kan tambahan media aja ya Nin ya. Buat ngelembabin aja. Iya. Biar agak tercampur kita simpen bangsa 7 hari. Itu untuk mencampur media teman-teman. Biasanya kita tuh 7 hari kita simpan. Kita lanjut ke bagian sini nih teman-teman. Ini ada pohon kailan lagi di sebelah sini, tapi dicampur sama itu juga ya Nin ya, kembang kol. Nah, kita agak bingung nih, kemarin kita beli bibitnya tuh kembang kol dan kailan, tapi di sini kok agak sama ya Nin ya. Apa semuanya kailan pun kita agak kurang tahu, tapi yang di sini nih beda nih Nin daunnya Nin. Ini tuh memanjang dan lebih tipis. Iya ya.
Coba dipegang aja. Oh, iya. Iya, ini tuh kayaknya kembang kol nih teman-teman. Kalau kailan bentuknya tuh agak bulat dan dia tuh lebih keker, tebel gitu loh. Ini kailan. Kemarin tuh kita sempat bingung ya Nin, karena warnanya sama-sama full white, karena kita beli kailannya itu yang jenisnya full white teman-teman. Nah, di sini juga ada kailan juga nih. Jadi berbunga dia tuh jadi. Oh iya. Ternyata pas udah agak besar beda dari daunnya tuh, kalau kembang kol ternyata lebih tipis ya, karena maklum ya kita baru pertama kali coba tanam lah, pas semprot agak besar kok sama semua gitu loh. Ternyata beda pas udah agak besar. Ini timun Jepang. Di sebelah sini ada timun Jepang nih teman-teman. Yang agak kurang kurang nutrisi sepertinya ya Nini, padahal udah dikasih pupuk, kompos. Tapi kok dia kok bengkok-bengkok begini. Biasanya teman-teman tuh untuk apa? Jenis timun Jepang tuh dikasih apa sih? Coba komen ya teman-teman di bawah ya. Di sebelah sini ada tomat yang lagi berbuah cimit-cimit nih teman-teman. Pohon tomat, ini juga ada pohon tomat. Tomat yang agak susah ditanam. Agak sulit sekali buat kita ya Nini. Ini ada pohon jeruk. Ini lupa ya Nini, ini tuh lemon atau apa ya Nini? Lemon ya teman-teman, tapi belum berbuah ya. Tomat habis. Alhamdulillah habis. Pupuk cangkang telurnya. Sekarang kita lanjut ke bagian sini nih teman-teman. Di bagian sini juga kita punya pohon kencur nih teman-teman. Tapi kurang subur. Nanti akan kita gempur diganti sama yang baru. Kita perbaharui lagi karena ini kayaknya kurang subur, udah lumayan lama kita diemin tuh kayak gitu. Di sini juga ada pohon mint. Ada terong. Terong ungu. Selada. Nah, di sini juga kita punya bibit sawi nih, teman-teman. Setelah dipindah tanam masih belum terlalu subur. Satu rak ini kita juga punya selada hijau. Pohon cabai rawit. Cabai rawit tuh emang kita seneng tuh ada di mana-mana karena kan emang kita butuh cabai banyak ya teman-teman. Jadi di mana ada tempat yang bisa kita tanam cabai, tanam terus. Di atas ini kita juga punya pare. Ada pare, di sebelah situ juga ada pohon anggur. Kemarin tuh anggurnya sempat berbuah. Cuma enggak itu loh, enggak berkembang gitu loh teman-teman. Sepertinya sih kayaknya kurang apa? Kurang nutrisi. Di sini kita ada pohon pare. Yang udah rajin nih merambatnya dia. Udah pintar merambat, udah mulai rajin berbuah juga. Ini udah dipanen kurang lebih 3 kali nih. Panen besarnya ya, panen yang lumayan banyak. Ada pohon anggur juga nih teman-teman di sebelah sini. Alhamdulillah selesai tur pekarangan kita dan kasih-kasih pupuk cangkang telur. Yuk teman-teman kita menanam. Menanam itu indah loh dan pastinya sangat bermanfaat.